Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan vlog ke Kang Asep. Jadi Kang Asep ini adalah guru besar dari perguruan Braja Geni Banten. Kang Asep, ya. Boleh perkenalan sedikit? Boleh. Namanya boleh. Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu dengan salah satu mungkin bukan atlet atau tuh pengurus sehati ya. Insya Allah dengan salah satu ini tujuan untuk bersilaturahmi. Yang pertama, kedua mungkin berbagi ilmu pengalaman dengan beliau. Insya Allah mungkin akan kita bahas acara mungkin di dalam. Insya Allah itu. Saya aja. Yang minta ilmu sama Kang Asep. Amin. Insya Allah. Oh ya, Kang Asep, ini kan banyak sekali foto-foto. Betul. Boleh ceritain nggak ini Kang Asep? Ya, mungkin ini salah satu momen tuh mungkin perjalanan paranormal ya Kang Asep. Betul, ya. Paranormal. Mungkin di sini juga ada event SEA Games, kegiatan pertemuan mungkin sama termasuk ini adalah majelis itu kategorikan adalah Mas Puro, salah satu untuk tentang pengajian, tentang pertemuan, termasuk ini adalah salah satu jenjang mitos sejarah. Tapi kita di sini tidak ada mengatakan sisi lain, tujuan utama adalah untuk ke depan membahas salah satu adalah dari segi pengobatan, bela diri dan sebagainya. Jadi Kang Asep ini termasuk perkumpulan para paranormal. Ya, KPPI pun sama, kemungkinan dari jenjang organisasi. Mungkin Laskar, ada BG, ada mungkin Bang Japar termasuknya adalah jawara pengacara. Mungkin jenjang-jenjang ini termasuk Ikatan Paranormal Indonesia. Oke. Jadi bagi teman-teman yang pengen berobat ya Kang. Insyaallah. Insyaallah bisa dibantu oleh Kang Asep. Insyaallah secara medis non medis insyaallah betul. Nanti kita masukin secara juga Islam. Ini nih ada YouTube-nya ya. Betul. Okay, jadi kalau mau menghubungin bisa langsung ke sini. Betul ada. WA-nya ada juga nomornya, ada WA-nya. Instagram ya ada semua insyaallah. Nanti oke, kita bincang-bincang di dalam aja. Siap. Kang Asep, siap. Kita lihat ke dalam. Silakan. Ini juga salah satu apa? Perjalanan lama. Ini adalah kenangan mungkin saya waktu di Malampir. Oh, ini ya Malampir ya. Kisah jadi sejarah Malampir. Ada sejarahnya dengan Malampir atau pernah main film, Kang? Ini pernah main film. Pernah mungkin jadi termasuk ini mungkin saya dulu jadi apa namanya peran gerombolan Kalong Hitam termasuk ini yang adalah apa? Tutur Tinular. Ya, ini juga mungkin salah satu apa namanya ini terlibat jadi di salah satu skripsi ataupun perguruan apa? Ilmu pengetahuan bukan perguruan silat. Ini salah satu ini adalah ini juga waktu itu SEA Games 2011 ini. Juga boxing juga ini. SEA Games 2011. Ya di Sumatera, Hotel Sumatera termasuk ini. Kalau saya di Jakarta ya, Jakarta, saya orang Palembang tapi saya ikut bertandingnya di Jakarta kan SEA Games. Iya, alhamdulillah betul ya. Aman ini juga sama nih kan. Kegiatan untuk pengobatan mungkin pengobatan gitu ya. Jadi Kang Asep ini dia pernah ikut gitu berperan di dalam sinetron berperan, ya mungkin sebagai penata laga juga masuk mungkin dari peran-peran antagonis tidak pernah kalau untuk pernah di apa TPRI sendiri belum pernah seperti Indonesia dan yang lainnya itu peran-perannya antagonis semua antagonis semua termasuk gerombolan mungkin macam-macam kalian perjalanan ya coba lihat ke sini nih betul ini ya. Pencak silat perguruan Braga Geni Banten jadi ya, Kang Asep ini termasuk ada apa? Pengobatan alternatif ya Kang betul medis dan medis tenaga dalam medis dan betul, non medis betul ini tuh herbal ini tuh mau membuka ada aura bisa pembangkitan energi rukiah jadi kalau betul, kalian islami kalau kita bilang ada harus gangguan langsung ke sini aja minta rukiahin bisa yang rekam juga rukiahin nanti Kang iya pemagaran rumah itu betul pembersihan ya perburuan benda ini bertuah itu mitos sejarah meluruskan paling senang perburuan benda bertuah adalah meluruskan satu mitos mitos sejarah tadi debus. Ini coba nanti aku mau tanya-tanya tentang debus Kang ya boleh ya, Kang boleh ceritain boleh. Kang ya iya silat batin oke kita boleh duduk Kang boleh oh iya Kang tadi kan lihat ada kayak debus gitu ya boleh ceritain tentang debus ya gitu ya gini aku ya menarik senang sekali tentang debus kita ceritakan mungkin 1-2 poin tentang garis besar yang garis pertama besar. Debus ini maaf bilang ada yang menggunakan ayat ada juga yang menggunakan satu bukan kecepatan saya bilang satu dibilang trik sulap tuh ada trik cuma juga. Ya kita menggunakan 50% kalau kita ada jenjang-jenjang momen yang bukan penting tidak penting ini ada momen besar dan kecil ada juga dengan bantuan maaf, itu harus gaib itu ya pasti itu kan. Kalau kita astral itu siapapun pasti dalam bentuk tadi ada karoma kalau kita karoma menggunakan ayat sisim jikir sisim pengisian itu adalah karoma tapi ya kalau misalnya ilusi magician itu kita gunakan separuh seperempatan 50
Ada saya bilang separuh itu untuk menggunakan tidak harus dengan itu. Ada bukan masalah trik, tetapi ada yang menggunakan trik. Tapi kalau kita debu saya menggunakan salah satu ayat. Kenapa? Resiko kita kalau kita potong ya kepotong. Iya benar. Tapi kalau trik, magician ini itu atau ilusi, dia tanpa bekas. Itu adalah perbedaannya. Nah kalau kita minum racun di sini itu pasti mabok. Kalau kita mungkin ditembak ya pasti tenggelam dan jatuh. Jatuhnya itu ada dua versi. Yang pertama kering dan basah. Yang kering adalah bilang kekebalannya, yang kedua adalah basah jebol tetapi dia bisa kembali dengan izin tertentu, dengan penggunaan ayat dan sebagainya. Ini Kang, pada saat pernah Kang Asep atraksi debus, ada nggak yang pernah mau gangguin gitu, mau gagalin tuh pernah nggak? Kalau ganggu itu saya ceritakan ini, yang paling sampai detik ini yang pertama saya adalah di Bali. Yang kedua di Bali, yang pertama adalah di Thailand. Itu dari saat-saat saya menggunakan tembakan ya, amunisi kepada tubuh, satu kali dua kali dia hampir tidak bangun. Jadi orang nembakin Kang Asep itu? Bukan, kita nembakin salah satu korban yang dieksekusi, itu yang pertama, itu hampir fatal. Ntar kita ceritakan tentang kenapa fatal. Yang kedua adalah tribun. Tribun ini di saat jam tayang kita untuk memotong orang udah habis, tetap seorang wartawan meminta pendapat melihat salah satu yang habis dipotong. Jadi jatah saya itu mungkin 2 menit dilewatin 2 menit ke sana, jadi hampir tidak kembali. Sebenarnya ada batas waktunya. Ada batas waktu, jadi betul. Kalau sudah lewat batasnya itu fatal bisa fatal. Berarti. Fatal. Itu tidak bisa kembali, minimal itu tetap ini luar biasa. Itu udah pernah kejadian. Namanya wartawan kan penasaran nih mungkin. Nah, itu udah berarti itu bahaya kan ya? Bahaya. Bahaya. Di perguruan ini ada suka yang bentrok antar perguruan. Menurut Kang Asep itu gimana pandangan Kang Asep? Kalau menurut saya ini kan salah satu yang bentrok dalam bentuk siapapun yang mempunyai perguruan itu adalah tergantung dari diri kita. Dari diri kita itu betul. Satu egois atau tidak itu kembali pada seseorang. Betul. Pemimpin. Kami. Siapapun pemimpin itu kalau bisa mendamaikan kecil dan besar, saya rasa itu tidak ada masalah. Benar. Dan itu pun jangan merasa kita udah dilahirkan dari seorang guru pinter, merasa soal ini itu. Banyak terjadi gitu, kan? Dalam satu padepokan, perkumpulan, akhirnya seorang egoisnya ada, sombongnya ada, itu bisa menimbulkan adalah untuk provokator, perusuh, mungkin omongan, iri, itu bisa terjadi. Kalau menurut aku sih Kang, kalau setiap perguruan dan organisasi itu, dia tidak pernah mengajarin yang jelek. Benar. Jadi yang jelek itu sebenarnya individunya. Ya. Individu yang ngacauin, bentrok, ngasut teman ini. Sebenarnya enakan gini ya Kang? Damai gitu kan? Berdampingan. Kalau setiap perguruan bermusuhan, aku takut ke tempat Kang Asep ya. Bisa-bisa kena debus gitu ya. Kalau orang itu saya bilang carilah ilmu, kalau orang bilang tupa inna tolabul ilmi paridotun ala kulli muslim, carilah ilmu sampaikan negeri Cina, itu udah mengajarkan. Dan kita untuk Indonesia ini adalah Islam, rahmatan lil alamin adalah kedamaian yang kita cari. Jangan merasa kita hebat, oh ini pencaksilat ini. Benar. Kita berada di negara mana? Indonesia. Siapa yang angkat sekali. Indonesia? Kita-kita juga. Tidak ada harus kata ego ini itu untuk orang lain, saya hebat ini, itu tidak ada. Di sini adalah wadah, siapapun dari manapun kita bersatu. Benar. Kalau ada ilmu bisa bertukar, bertukarlah, berikan pada mereka. Benar. Dan mereka juga sharing, orang Indonesia, sharing, berbagi. Silaturahmi, merupakan adalah ibadah. Benar, benar. Ini Kang, terakhir aku mau bertanya nih. Kan Kang Asep kan ada pengobatan juga. Betul. Kang ya? Iya. Jadi mungkin persiapan apa yang Kang Asep, apakah minta bantuan dari makhluk gaib atau dari ayat-ayat Tuhan tadi? Gitu kan. Iya, oke. Masalah untuk persiapan pengobatan, tidak lain tidak bukan kita tetap pada Allah menggunakan ikhtiar dan usaha. Yang pertama secara medis mungkin bisa herbal, bisa terapi, bisa akupuntur dan sebagainya. Yang kedua secara batiniah, secara ruqyah, secara tenaga dalam atau doa atau apapun, tetap kita berpangku pada Allah sendiri dengan cara yang baik. Oke, terima kasih buat Kang Asep. Jadi nemuin Kang Asep ini susah banget. Jadi beruntung sekali aku hari ini bisa ketemu Kang. Baru pulang kan ya? Iya. Ya, jadi siang malam kegiatan, waktunya padat banget. Jadi mungkin buat kalian yang pengen berobat, nanti kita kasihin kontaknya, kontak Kang Asep di sana. Jadi bisa langsung datang ke kediamannya Kang ya. Baik, insya Allah inbox saja. Ya, terima kasih buat waktunya Kang. Amin. Dan ilmunya bermanfaat bagi saya dan buat semuanya. Amin. Semoga semua perguruan itu semakin damai Kang ya. Damai meningkat bahkan lebih bersatu. Karena pencaksilat kan. Betul. Iya, pencaksilat kan dari Indonesia. Benar. Kebudayaan kita ya Kang. Seni asli Indonesia, betul. Jadi kalau kebudayaan kita aja sudah enggak akur ya, repot. Pecah bangsa kita. Oke, terima kasih Kang ya. Iya. Dan buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jika mau berobat langsung saja datang ke kediaman Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.